Sini kita sekuteran, cuma berdua nggak ada yang lain. Ayo. Dipakain helm juga buat safety. Tapi kayaknya nggak ngaruh ya guys, kalau tangannya pakai celana pendek dan pakai kaos, kalau jatuh ya tetap sakit, tetap licet. Duh, asik sekali di sini. Sambil menikmati suasana yang sangat hijau, yang sangat rindang. Sambil duduk-duduk santai. Ayo gaspol guys. Cukup murah guys. Dengan 20.000 kalian sudah bisa menaiki skuter listrik 30 menit jalan-jalan sepuasnya. Oke. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Rizky Usbian. Nah, di sini ada skuter listrik merek Autopad. Ini 36 volt 400 watt. Ini penggeraknya sudah 400 watt dan pengeremannya depan belakang sudah menggunakan cakram dengan disc brake, tapi ini menggunakan kabel. Bukan menggunakan hidrolis. Terus kita lihat di sini. Ini untuk indikatornya digital, ada modenya, ada odometernya juga dan ada untuk gear percepatannya juga. Terus ini untuk tombol throttle untuk gasnya, di sini rem depan, rem belakang. Terus ini untuk lampu, tuh lampu depan, lihat. Tuh. Di sini ada lampu depan yang lumayan terang dan LED. Dan di sini ada juga klaksonnya. Tuh, lihat. Klaksonnya bagus ya. Ada juga seat kanan. Tuh, ada suaranya juga loh, guys. Tapi di mana ya lampunya? Ini enggak ada. Enggak ada. Oh, berarti lampunya sudah dilepas kali ya. Ini Autopad. Nah, skuter listrik Autopad ini dijual dengan harga sekitaran 5 juta sampai 6 jutaan. Jadi, buat para kalian yang punya uang lebih di tabungan, bisa untuk membeli ini dan bisa kalian rentalkan, guys. Ini cukup sangat gimana ya? Prospek lah kalau di tempat-tempat wisata seperti hari Minggu, weekend-weekend gitu ya. Lumayan rame. Terus di sini kita juga dikasih ini namanya saddle. Ini untuk dudukan biar gak capek, jadi enak banget dan lumayan seimbang, kita nggak perlu yang lain-lain. Autopad listrik ini juga bisa dilipat loh guys, dan lipatnya sangat mudah kali, tapi tidak kita praktekkan di sini karena ini saya rental juga. Nah, skuter ini sudah menggunakan baterai lithium guys, jadi ini baterainya bagus banget dan pastinya awet. Lithium itu kualitasnya bagus, ada di bawah sini, sangat rapi dan ringkas ya, tidak memenuhi banyak ruangan. Dan ini lumayan enteng loh guys, nggak begitu berat juga loh, lihat. Lumayan enteng. Ada juga standarnya di sini, BLDC 400 watt. Jadi lumayan bisa kenceng. Dan kontrolnya di sebelah sini, elektrikalnya. Di sini untuk tempat baterai. Ini maksimal bisa 35 km dan baterainya lumayan awet. Jadi kalau kalian rental itu cas satu kali bisa dipakai seharian untuk muter-muter di sini. Jadi satu skuter ini setengah menit 20.000. Gimana kalau kita kalikan 12 jam? Berapa ya totalnya? Wah, pokoknya lumayan lah. Buat kalian para bos-bos, para pengusaha-pengusaha muda yang uangnya masih banyak di tabungan, belikan ini aja buat rentalan, pasti cepat balik modal. Dapatkan spakbor depan dan belakang, ini menutup sampai ke sini dan ini berbahan lumayan keras, jadi aman, safety ya. Jadi kalau kita menggunakan celana panjang atau rok panjang itu untuk kemungkinan masuk itu kecil. Sangat-sangat safety di sini. Ini juga sandaran pantat bisa adjustment, naik turun. Ini juga bisa naik turun, lebar ke sana dan kemari, terus bisa dilipat juga. Ini benar-benar ringkas kalau kita bawa kemana-mana, ke tempat-tempat wisata, kita usaha rental gitu kan ya, bagus banget. Kalian bisa membawa ini ke mana-mana pun tempat wisata yang kalian inginkan. Kalian mau ke wisata kebun binatang, kalian bawa ini untuk rental, bisa. Kalau diizinkan. Lumayan ya, satu unit 5 juta, kalian punya 5 udah 25 juta, tapi kemungkinan balik modalnya cepat, tapi saya belum merasakan sendiri, cuma ini pemikiran saya aja guys. Di bagian sini kita juga mendapatkan suspensi 2 buah kanan dan kiri. Ini cukup lumayan banget buat kalian jika melewati jalan yang bergelombang atau jalan yang tidak rata, tangan kita aman, nggak begitu getar gitu guys pokoknya. Untuk chargernya ada di bawah sini, bisa kalian lihat.
Ini untuk lubang chargernya, baterai. Lumayan aman, ada penutup karetnya. Dah, yuk kita kembalikan karena waktunya sudah habis. Gila, cepet banget. 30 menit rasanya kayak 5 menit. Mas, udah habis, Mas. 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 Mas, sih. Waktunya udah habis. Kita sekarang sudah sampai di sini, Kampung Coklat Blitar. Siapa sih yang nggak tahu Kampung Coklat Blitar? Pasti semuanya sudah tahu ya, karena kampung ini lagi hits banget dan sudah terkenal se-Indonesia. Ini di Blitar loh guys, di kotaku tercinta.